Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Notijen TV Gorontalo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Nahdiyin di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian. Malam hari ini kembali kita bersua, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian umat di akhir zaman. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan kali ini, mengutip di dalam kitab Tanqihul Qawli disarah oleh Al-Imam Al-Syeikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani atau yang lebih dikenal di Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi yang berasal dari Banten, yang menjadi ulama besar di Masjidil Haram di zamannya, menjadi guru di Masjidil Haram, menjadi imam di Masjidil Haram, sekaligus menjadi mufti Syafi'iyah di Masjidil Haram. Sungguh ini merupakan kebanggaan kita sebagai warga Nahdiyin, khususnya kita memiliki ulama-ulama Nusantara yang menjadi mufti besar di Masjidil Haram, yang karangan kitab-kitab beliau sampai dengan hari ini dibaca di seluruh kalangan umat Islam. Dalam kitab ini mengambil satu bab karena beliau merinci dalam kitab ini ada beberapa bab. Di antaranya pada malam hari ini kita mengutip bab al-thalithu, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, fadilah keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini sesuatu yang mungkin di kalangan kita atau di masyarakat Islam pada umumnya jarang membaca atau mengkaji tentang fadilah bismillah, karena pada umumnya umat Islam lebih pada mengkaji suratul Fatihah. Jadi ini khusus untuk bismillah, ayat pertama dalam surah Fatihah. An Atha an Jabir bin Abdullah, dari Atha dari Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, lima najala bismillahirrahmanirrahim, ketika bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahajar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warajamati syayatin minas sama'i,
Yang pertama kata beliau, ketika bismillahirrahmanirrahim ini turun, Allah merajam setan iblis itu dari langit. Dirajamnya pakai apa? Pakai bintang. Kalau kita manusia dirajam pakai batu, dilempari batu. Kalau iblis dirajam oleh Allah dengan bintang-bintang yang ada di langit. Dan angin-angin pun diam ketika bismillahirrahmanirrahim turun. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi keagungannya. Lo tadi ya, ya. Jadi kalau kita membahasakan dengan kata sumpah, qasam, berarti ini sesuatu yang sangat diseriusi. Seperti kita kalau bicara lillahi ta'ala uti, berarti sungguh-sungguh itu. Maka berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim ini, Allah pun bersumpah bi'izzatihi, dengan keagungannya, dengan zatnya. La yasmi ismuhu ala saqami illa syafahu, tidaklah disebut namaku di bibirnya, di bibir seseorang, di mulut seseorang, illa syafahu, kecuali mendapatkan syafaat, diberikan syafaat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita disunnahkan oleh Nabi, bahkan dalam minum diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Wala yasmi ismuhu ala syai'in illa baraka fihi, dan tidaklah namaku dibaca pada sesuatu illa baraka fihi, kecuali di dalamnya terdapat berkah. Kita makan baca bismillah, makan itu dapat berkah. Kita minum baca bismillah, minuman itu berkah. Kita masuk WC, sebelum masuk kita baca bismillah, mohon perlindungan Allah, mendapat keberkahan. Kita tidur kita baca bismillah, dapat keberkahan. Kita belajar baca bismillah, dapat keberkahan. Sehingganya ada satu riwayat di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika ada seorang abid, seorang hamba Allah bermimpi. Riwayat ini panjang, saya mengambil sebagian dari kisah ini. Ketika seorang abid, seorang hamba Allah ini bermimpi melihat burung yang tidak berkepala. Burung ini jauh lunggongo, tapi terbang. Terbang. Ini yang membuat dia bingung dan heran. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dari mimpinya, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ya Rasul, semalam saya bermimpi lo ondo burung iwati ya. Saya melihat burung yang terbang tapi tidak ada kepala. Kata Nabi, kau membaca surah, karena pemuda ini senang membaca suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kata Nabi, kau membaca suratul ikhlas tapi tidak diawali dengan bismillah, maka diibaratkan burung yang tidak berkepala, burung yang tidak berkepala. Hadirin pemirsa Nutijen TV, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingganya membaca basmalah ini sesuatu yang ringan kita baca, fadilahnya sangat besar dan sangat utama untuk diamalkan. Bahkan surah yang pendek Al-Ikhlas yang tidak dibacakan bismillah pada awalnya, diberi gambaran oleh Nabi, kau melihat burung yang tidak berkepala. Itulah surah yang tidak diawali dengan bismillah. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Ini ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim masuk surga.
masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, barang siapa dari hamba Allah yang membaca bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitanu kama yadubu rasasu ala nari. Kata Nabi, barang siapa dari hamba Allah yang membaca bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitan, maka iblis itu apa, meleleh, hancur. Hancur, kama yadubur rasasu ala nari, seperti hancurnya besi tembaga dengan api neraka. Jadi uti bismillah beti oh hello lati. He dah lati ya tajih baca bismillah beti mo lati. Kan seperti itu. Orang yang tidak mau, orang yang enggan untuk membaca bismillah, jangan sampai hanya orang-orang yang wujudnya manusia tapi akhlaknya akhlak iblis. Karena sesuai ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaba syaitanu kama yadhubur rasasu 'alan nari, maka iblis itu akan lari, akan terbakar, akan hancur sebagaimana hancurnya besi tembaga terhadap api neraka. Maka hadirin pemirsa Nutijen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat beberapa riwayat, kan ada di dalam riwayat yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau tidak lupa dalam kitab Ihya Ulumuddin ya Imam Al-Ghazali menulis sebuah kisah dua ekor iblis yang punya job, tugas yang berbeda. Ada iblis yang ditugaskan untuk mengganggu orang yang beriman, dan ada iblis yang ditugaskan untuk mengganggu orang yang tidak beriman kepada Allah. Ketika kedua iblis yang punya tugas berbeda ini bertemu, iblis yang mengganggu orang yang tidak beriman heran melihat temannya kok kurus, muhata. Lalu dia tanya, kenapa kau kurus? Bukankah yang kau ganggu itu termasuk orang kaya? Yang kau ganggu itu termasuk orang yang berharta, orang yang punya kedudukan, kenapa kau kurus? Kata iblis yang mengganggu orang yang beriman, bagaimana saya bisa gemuk seperti kamu? Yang aku ganggu selalu dibentengi oleh doanya. Mau makan dia baca bismillah sehingga aku tidak bisa makan. Mau minum dia baca bismillah sehingga aku tidak bisa minum. Dia mau tidur baca bismillah sehingga aku tidak bisa tidur. Dia mau jalan kemana baca bismillah sehingga aku tidak bisa jalan ikut dengannya. Semua aktivitasnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sehingga aku merasa tidak bisa mengganggunya, sehingga aku kurus. Nah, iblis yang gemuk ini merasa bangga. Kenapa? Karena dia mengganggu, mendampingi orang-orang yang tidak beriman, yang semua aktivitasnya jauh dari doa, dari bismillah. Ketika mereka makan tidak baca bismillah, aku bisa makan dengan mereka, kata iblis yang gemuk. Ketika mereka minum tidak baca bismillah, aku bisa minum, maka aku gemuk. Mereka tidur tidak baca bismillah, maka aku bisa tidur dengan mereka di tempat yang empuk. Sehingga betapa riwayat ini mengkisahkan, mengajarkan kepada kita bahwa bismillahirrahmanirrahim ini merupakan nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, merupakan perisai sehingga kita tidak mudah untuk didekati oleh iblis laknatullah alaih.
Pemirsa Nutijen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Nahdiyin di mana saja berada, sebagaimana yang diamalkan atau dikerjakan satu saat Abi Hurairah ini kan sahabat yang termasuk banyak menghafal hadis, banyak sekalipun dia termasuk orang yang belakangan masuk Islam ketimbang Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, karena tetapi beliau banyak menghafal hadis. Kenapa bisa begitu? Karena sekalipun beliau termasuk orang yang belakangan masuk Islam, tetapi beliau punya waktu yang banyak untuk mendampingi Nabi. Punya waktu banyak untuk mendampingi Nabi. Sedangkan para sahabat yang lain, mereka memang awalnya sudah Islam. Ketika Islam datang pertama, mereka Islam. Tapi waktu mereka untuk mendampingi Nabi itu tidak sebanyak ketika Abi Hurairah. Abi Hurairah ini bernama asli Sayyidina Abdurrahman. Diberi gelar Abi Hurairah karena pencinta kucing. Makanya diberi gelar Abi Hurairah, bapaknya kucing. Satu saat Abi Hurairah imam salat, Allahu Akbar, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, kemudian ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Sampai dengan selesai solat, kata Abi Hurairah, sesungguhnya solatku lebih mirip dengan solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya solatku mirip dengan solatnya Nabi Muhammad. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu kalau solat baca bismillah. Ini yang diambil oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Sehingga di mana-mana kita kalau sholat pakai bismillah. Bahkan sering saya katakan di masjid ini kan ada beberapa orang yang mampir kemudian dipersilahkan jadi imam, tidak pakai bismillah. Setelah sholat saya langsung tegur, saya bilang di sini masih pakai bismillah, kalau tidak pakai bismillah boleh, tapi jangan jadi imam, karena kita di sini masih pakai bismillah. Sebagaimana kita yang menganut mazhab Syafi'iyah, orang-orang yang masih menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu satu paket dengan suratul Fatihah. Ketika ayat-ayat yang lain itu turun melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan Al-Fatihah itu diterima langsung oleh Nabi di Sidratil Muntaha pada malam Isra wal Mi'raj. Berarti termasuk Bismillahirrahmanirrahim diterima langsung oleh Nabi ketika Isra Mi'raj, sehingga ketika Al-Quran turun diperintahkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ikra bacalah. Pertanyaan Nabi Muhammad cuma satu, ma'ana biqari, dengan apa aku harus baca? Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang tidak bisa baca, Nabi yang tidak bisa kenapa tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Agar semua yang diwahyukan itu bukan karangan, original. Karena orang-orang Yahudi itu orang-orang cerdas, pintar-pintar syair, sehingga ada penyair yang berusaha menandingi Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika diperintahkan untuk baca, ikra, ma'ana biqari, berulang kali diperintahkan oleh Jibril, sampai kata Jibril sesuai yang di dalam Al-Quran, ikra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ayat yang berbunyi dengan nama Tuhan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha, maka ini ayat yang pertama dibaca oleh Nabi Muhammad ketika di gua
menerima wahyu. Ini ayat yang pertama. Sehingga Al-Fatihah diletakkan di awal surat. Di awal surat. Kalau suratul Alaq itu Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, itu hanya menceritakan kisah yang terjadi pada saat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan ayat yang pertama dibaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Karena itu perintah Jibril berdasarkan wahyu Allah. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga begitu fadilah bismillah itu diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, salah satu wirid yang dibaca oleh Imam Al-Ghazali itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Itu wirid yang dibiasakan oleh Imam Al-Ghazali. Di antara wirid-wirid yang beliau baca, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mengamalkan bismillahirrahmanirrahim itu untuk mengobati orang sakit. Mengobati orang sakit. Di zaman Nabi ada musafir yang Islam lewat di satu daerah yang rajanya itu sakit. Ada satu wilayah yang rajanya sakit. Dan di daerah itu seperti ada sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan raja atau pengusaha ini, orang kaya ini, maka akan diberikan separuh hartanya. Semua tabib, tukang obat sudah datang. Tapi tidak satu pun dari tabib-tabib itu yang bisa menyembuhkan. Maka musafir ini melihat ada orang sakit, dia pun mencoba untuk menawarkan diri. Kalau boleh saya ikut, siapa tahu bisa menyembuhkan. Biiznillah, dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah sembuh. Hanya diberi air. Air di doa, diberi minum, raja sembuh. Karena raja sembuh, raja ingin mengabulkan sayembara itu, akan diberikan separuh hartanya. Tapi si musafir ini ragu, boleh tidak menerima upah begitu. Maka dia pulang ke Madinah. Dia bilang, sebentar, saya mau pulang ke Madinah dulu. Kemana? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya, ya Rasul, saya ini mengobati orang sakit. Orang yang saya obati sembuh. Nabi tanya, obat apa yang kau beri? Kata, saya tidak beri obat apa-apa ya Rasul. Saya hanya bacakan Fatihah di air. Dan saya minta kepada Allah, dengan bacaan Fatihah itu orang ini sembuh. Nah, ketika orang itu sembuh, saya mau diberi sebagian hartanya. Bolehkah saya mengambil upah itu ya Rasul, dengan jasa mengobati orang tadi? Kata Nabi dengan bergurau, kalau bisa sebagian berikan ke saya. Artinya boleh selama tidak diminta. Selama tidak diminta. Jadi boleh kalau kita ada orang yang minta tolong, diberi kalau anu tolong teman satya sadaka. Boleh selama tidak diminta dan tidak ditentukan. Jadi ambil bismillah. Mudah-mudahan sedekah itu pun akan lebih menambah keberkahan orang yang bersedekah. Ini fadilah daripada bismillah yang tertulis dalam suratul Fatihah di awal ayat yang sebagaimana kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa seorang hamba Allah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiraman katibina, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan instruksi, memberikan perintah kepada dua malaikat, kiraman
katibin. Apa perintah Allah? Ayyaktubu fi diwanihi arba'mi'ati hasanatin. Tulislah di dalam diwannya. Diwan itu catatan amal ibadahnya. Tulislah di dalam catatan amal ibadahnya 400 kebaikan. Hanya dengan mengucapkan sekali bismillah. Hanya dengan mengucapkan sekali bismillah. Luar biasa. Lalu kenapa kita enggan membaca bismillah? Padahal di dalamnya ada 400 kebaikan. Lalu kenapa alergi membaca bismillah? Padahal di dalamnya ada 400 kebaikan. Arba'ami'ati hasanatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim marratan. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim marratan sekali. Bopeen tak uti. Bismillah. Sekali saja bismillahirrahmanirrahim. Lam yabqa min dhunubihi. Lam yabqa. Dia tidak akan kekal dengan dosa-dosa yang kecil. Artinya dosa-dosa itu diampuni Allah. Mo'uluhu tadu sauti mo baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu kenapa tidak mau? Allahu Akbar. Tidak mau baca bismillah. Ini. Bapak Ibu, hadirin warga Nutijen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membaca bismillahirrahmanirrahim itu mampu menghapus dosa, menggugurkan dosa-dosa yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man kataba, wa qala sallallahu alaihi wasallam man kataba. Kalau yang tadi man qara'a, ini man kataba, siapa yang menulis. Man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'zimallahu gufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhara. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lahu, menulis bismillah dengan rasa ta'zim kepada Allah, menulis bismillah dengan betul-betul rasa penghormatan, pengagungan, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka diampuni dosanya yang sekarang dan yang akan datang. Jamengahu itu motapu ambu melonto ea menulis. Ah, kataba di sini oleh ulama ahli hikmah dua versi. Menulis secara lahiriah dan menulis di hati. Matulah dulu tokalibi bismillahirrahmanirrahim. Dibiasakan nama Allah itu ada di hati. Nah, itu. Sehingga kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ketika ruh itu akan dicabut, susah. Malaikat Israel pun mendapat halangan untuk mencabut ruh itu. Halangannya apa? Amal ibadah. Ketika malaikat Israel datang dari bagian kepala, kepala akan berhujah, jangan ambil dia dariku, aku digunakan untuk sujud di hadapan Allah. Tidak bisa mencabut dari bagian kepala, dia pindah ke kaki. Kaki pun akan berhujah, jangan ambil dia dariku, aku digunakan untuk silaturahim, untuk menuju masjid, untuk majelis taklim. Tidak bisa dari kaki, malaikat Israel pindah ke tangan. Tangan pun akan berhujah, jangan ambil dia dariku, aku digunakan untuk bersedekah, mengusap kepala anak yatim. Tidak bisa dari bagian tangan, dia pindah ke mata. Semua anggota tubuh dijaga oleh amal ibadahnya. Maka malaikat Israel kembali kepada Allah, melapor, ya Allah. Kalau macam kita orang pe istilah curhat, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk mencabut ruhnya, tapi setengah mati, ya Allah.
semua anggota tubuh, pintu-pintu yang aku datangi ditutupi, dijaga oleh amal ibadahnya. Kata Allah, kembalilah engkau kepadanya, tulislah namaku di telapak tanganmu. Nama Allah apa? Bismillah. Maka malaikat Israel menulis bismillah di telapak tangannya. Apa kata Allah? Perlihatkan kepada ruhnya. Maka ketika Israel memperlihatkan nama Allah kepada ruh itu keluar dengan sendirinya melihat nama Allah, bismillah. Makanya para ahli hikmah itu mengartikan dua, menulis itu dua, menulis secara lahiriah dan menulis qalbiyah. Anmatutuladu tokalibi iuitolamamu oheloruhu, itu yang meringankan roh. Sehingga mudah-mudahan bismillah ini yang kita baca lima waktu sehari semalam, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, ditambah dengan amaliyah-amaliyah yang lain yang kita awali dengan bismillah, mudah-mudahan bismillah itu akan tertulis dalam hati kita, yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengantarkan kita pada husnul khatimah. Amin. Kiranya ini yang bisa saya sajikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, fadhal. Ustaz, pertanyaan dari anak SMA di Kota Gorontalo. Ini Ustaz berkaitan dengan fadilah basmalah. Di pelajaran kami di sekolah Ustaz, guru hanya mengajarkan bahwa kalau masuk keluar toilet membacakan basmalah. Nah, sementara apakah kalau saat sedang mengeluarkan air besar atau air kecil perlu tidak untuk membaca basmalah? Mohon penjelasannya pada saat mengeluarkan itu. Oh iya. Membaca doa ataupun membaca basmalah itu sebelum masuk, akan masuk. Jadi masih di depan pintu basmalah. Begitu juga keluar, ketika sudah keluar, bukan masih di dalam. Kenapa? Dia berkaitan dengan adab. Nama Allah itu suci, jangan dibaca di tempat yang kotor. Jadi itu berkaitan dengan adab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersua, diakhiri dengan doa, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah umur yang panjang, umur yang penuh dengan ibadah, umur yang penuh dengan keimanan. Semoga daerah kita, negara kita dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam musibah dan bencana, termasuk musibah-musibah paham-paham sesat. Salafi Wahabi, dari Syiah Rafidah, mudah-mudahan dijauhkan semua umat Islam dari paham-paham yang sesat. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang terpapar corona diberikan kekuatan kesembuhan oleh Allah, dan semoga kita yang sehat dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.